guna menumbuhkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Dewan Pengurus Daerah Rempala Indonesia Kota Sibolga melaksanakan kegiatan operasi pungut sampah. Hal tersebut disampaikan oleh Putma Suryadi selaku panitia operasi pungut sampah Rempala Kota Sibolga. Ia mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk mengajak seluruh masyarakat Sibolga untuk hidup bersih dan sehat dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Makna dan tujuannya kita ingin mengajak masyarakat bagaimana untuk hidup bersih, melakukan dari yang kecil, mengutip sampah-sampah yang berserakan, kita kutip untuk dijadikan hal yang sangat berguna. Selain itu, Putma juga menyampaikan himbauannya kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk tetap menjaga dan peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Rizky Ramadan, N2S TV, mewartakan.